Rasanya juga manis. Coba Anda William, bilang. Kita akan tanganmu setengah-setengah, kakak ya satu. Kameramen juga mau makan, guys. Kameramennya kakak sendiri. Nah, boleh pilih yang kakak. Kita coba ya. Kalau dari lihat dari seginya sih, tutupnya bagus. Ini juga jarang sebenarnya ada yang penyet begini. Tipis ya, bikinnya. Kampung. Lumayan banyak dagingnya. Daging buah. Manis. Ada asam-asam sedikit. Masa ada asam? Gak kayak susu gitu. Berarti ada rasa susu ya. Dari kemarin mana yang paling enak? Ini ya. Durian dari mana ini? Plong Nawa. Plong Pesok. Durian apa? Durian kampung. Durian kampung. Hari ini saya dapat durian dari Plong Pesok. Durian kampung. Ini hampir 3 kilo, saya pikir sekitar 3 kilo. Ini matang ya, jatuh dari pohon. Kita buka dulu yang sudah ada retakan. Kita akan membuka durian dari Plong Pesok dengan berat sekitar 3 kilo. Kemungkinan ini baru jatuh dari pagi. Kuning sedikit ya, krem-krem gitu. Coba dulu. Agak berkapur ya rasanya. Ada bagian yang keras. Sebelahnya rasa manis ya, ada manis, ada pahit. Banyak berkapur, kurang lembut. Kosong. Paus. Nah. Ya. Kalau dilihat dari duri dengan yang tadi saya buka, ini kelihatannya hampir sama, satu jenis. Hanya ini agak memanjang. Kita coba. Apakah ada beda rasanya? Wah. Ini bijinya kelihatan nih. Kita coba dulu bagian yang sedikit.
ini kelihatan bijinya. Coba rasa. Rasanya cukup enak, lembut, seperti durian susu ya. Bijinya agak tipis. Dalam setiap ponggeknya ini dia dua biji nempel. Pahit sama sekali, manis tuh. Mungkin ini cocok ya untuk semua, hampir semua orang pasti suka. Ini banyak yang biasa suka manis saya. Intinya tipis. Wah, sendiri nih soalnya. Enak, durian lo kesok. Boleh dicoba. Yang kedua, durinya lebih tajam, warnanya agak hijau. Apakah ini yang durian daun? Seperti apa? Coba dulu bedanya dengan yang tadi. Harusnya panggil Willy yang buka nih. Stop. Udah. Wah. Ternyata dia terbelah menjadi dua. Coba dulu. Rasanya hampir sama dengan yang kedua tadi, cuma ini lebih berserat, ada seratnya. Kasar seratnya. Nah, kan Gres. Asi Gres. Foto terus Gres, enggak dapat dimakan. Ya, ini lebih berserat. Seratnya kasar. Rasanya saya baru makan duriannya. Seratnya agak kasar ya. Seperti ada model serat cempedak, tapi ya tidak sekeras cempedak. Ini durian hutan ya. Enak. Ya, terima kasih sudah menonton. Khususnya yang memberi, nanti kalau ada lagi boleh dikirim supaya kita bisa review durian Long Pesok, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Durian kampung rasa kota. Wah.